Lapas kelas 2B Kuala Tungkal mengalami kelebihan kapasitas. Saat ini lapas kelas 2B Kuala Tungkal dihuni oleh 416 orang dan didominasi warga binaan yang terlibat kasus narkotika. Gimana beritanya? Kita tengok. Ini dia berita. Seharusnya lapas kelas 2B Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya mampu menampung sebanyak 240 orang. Namun saat ini kondisi lapas sudah over kapasitas dihuni oleh 416 orang. Kalapas kelas 2B Kuala Tungkal I Gusti Lanang Agus mengatakan, warga binaan yang menjalani masa tahanan hukuman di lapas kelas 2 Kuala Tungkal didominasi kasus narkotika. Untuk mengatasi overload kapasitas, pihak lapas membenahi dan memanfaatkan kamar-kamar yang ditata dengan adil dan tidak ada perbedaan antar napi. Sementara untuk pembinaan, lapas Kuala Tungkal melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Untuk kepribadian, salah satunya adalah pembinaan kegiatan keagamaan dengan membentuk pesantren dengan santri yang berjumlah 50 orang. Sedangkan untuk pembinaan kemandirian, warga binaan diberikan wawasan dan pemahaman di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Saat ini lapas Kuala Tungkal kapasitasnya 240 dan per hari ini isi lapas itu 416. Jadi sudah cukup overload. Jadi langkah-langkah yang kita ambil karena tambahan warga binaan itu tahanan atau narapidana tidak bisa kita tolak. Jadi kamar-kamar yang bisa kita fungsikan, kita tata dengan rata, dengan adil, sehingga tidak ada perbedaan antar kamar-kamar warga binaan. Dan sesuai instruksi dari Kemenkumham, pihak lapas juga melakukan pembinaan dan penertiban terhadap fasilitas yang dilarang selama menjalani masa hukuman bagi tahanan seperti alat komunikasi, handphone. Pihak lapas secara rutin melakukan razia-razia pada setiap kamar, karena untuk komunikasi, pihak lapas telah menyediakan warung telekomunikasi. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.